Ya, saya akan langsung berbincang dengan Gilang Nabaris yang pernah uh, mendekam di uh, LP karena terlibat jaringan JAD. Gilang jadi persisnya waktu itu apa yang membuat Gilang tertarik sehingga bergabung di organisasi teror ini. Jadi, waktu itu, kenapa saya ingin apa namanya tertarik dengan dunia jihad pertama? Karena rasa empati saya mungkin kepada uh, korban Timur Tengah. Awalnya dari situ, Mbak. Hmm. Kemudian saya uh, mencari-cari, maksudnya apa sih yang bisa saya sumbangsikan untuk kaum muslimin seperti itu? Akhirnya saya ikut pengajian, pindah-pindah pengajian lah istilahnya, e, cari e, jalur untuk bisa akses ke timur tengah seperti itu. Jadi niatan awalnya itu mau ke timur tengah membantu perjuangan kaum muslim di timur tengah. Iya betul. Hmm. Dan e, apakah setelah bergabung di pengajian yang ternyata belakangan kita tahu itu e, gilang cerita pengajian jad, apakah memang ada semacam Uh, tutorial kayak atau pelatihan pelatihan yang Gilang ikuti? Pernah ada, cuma kan uh, tutorial itu pelatihannya itu berbentuk fisik. Jadi untuk menyiapkan fisik kita uh, dari kemudian uh, kita yang sebagai civilian ya, kemudian gimana caranya biar kita itu kuat menjadi uh, siap untuk di medan tempur seperti itu, Mbak. Apa saja tuh pelatihan pelatihan yang Gilang ikuti? Pelatihan yang pernah saya ikuti yaitu naik gunung, naik gunung, kemudian berenang, kemudian bela diri seperti itu. Hmm. Dan e, ketika itu apakah diajarkan spesifik cara membuat bahan peledak, cara menyerang misalnya? E, ketika itu di jaringan saya nggak di, disuruh seperti itu. Jadi kita fokusnya ke latihan fisik. Karena e, menurut Amir saya kita di sini fisik dulu, nanti baru ke Suria. Di sana baru dilatih dengan latihan militer seperti itu. Ada berapa orang di jaringan yang e, Gilang terlibat? Mungkin sekitar 8 8 orang. 8 orang. Iya. E, dan itu saling tahu satu sama lain, tahu aktivitasnya, tahu rencana? Nggak, nggak semua tahu. Karena e, rencana yang dibebankan kepada kita itu tidak boleh bocor kepada teman kita sendiri, gitu, Mbak. Mm -hmm. Seperti itu, oke. Okay. Dan Gilang betul-betul interaksi sehari-harinya itu bertemu langsung di pengajian, atau lebih banyaknya secara online, atau lewat pesan-pesan singkat. Atau seperti apa? Biasanya, kalau saya itu ketemu langsung, Mbak. Interaksi langsung, ketemu ngumpul, kemudian melakukan pengajian, melakukan e, koordinasi, seperti itu, oke. Okay. Tapi tidak pernah ketika itu niatan gilang ikut. Apakah memang hanya untuk berangkat ke Suria, ke luar negeri, atau memang ada niatan melakukan amalia seperti yang kita lihat terjadi belakangan ini? Ketika itu ketika saya ikut ke dalam jaringan karena dari awal saya kan inginnya ke Timur Tengah, Mbak. Jadi saya tujuannya ikut ya untuk mencari jalur ke Timur Tengah, seperti itu. Apakah misalnya diajarkan untuk e, tidak apa-apa menyerang yang berbeda, tidak apa-apa melakukan serangan kepada polisi dan sebagainya, itu sesuatu yang kerap disampaikan atau tidak? Jadi kalau yang di jaringan itu disampaikan, sebenarnya polisi itu e, answer to good pertama ya. Jadi musuh kita juga. Cuma e, di jaringan saya, itu karena mungkin beda divisi ya, fokusnya untuk pemberangkatan ke Timur Tengah waktu itu Mbak. Oke, okay. dan akhirnya memang Gilang tidak sempat berangkat karena keburu ketangkap. Iya betul. E, sempat tertangkap karena dalam proses mengirimkan uang ke Filipina. Iya betul. Apa waktu itu persisnya tugas Gilang? Waktu Sebelum itu tugas ditangkap? saya sebagai kurir mbak, jadi saya ditunjuk sama e, teman saya ya untuk menjadi aktif di lapangan gitu. Jadi, jadi saya diberi tugas untuk e, mengirimkan e, uang ke Filipina. Nanti setelah itu baru di, dikirimkan saya ke Filipina atau ke Suriah nanti. Dan seperti itu. Oke, okay. bentuk-bentuk pelatihan atau indoktrinasi atau pemahaman yang ditanamkan ke Gilang itu apa saja? Secara terus-menerus, karena saya membayangkan Gilang 24 tahun, kemudian ada keinginan berangkat ke Suriah melakukan pelatihan militer seperti apa sih yang disampaikan sampai Gilang begitu yakin? Karena pertama yang disampaikan kan tentang Imam Mahdi tentang perang akhir zaman. Kemudian kan saya merasa. Uh, inilah jalan saya mungkin untuk uh, ikut sumbang sih ke dalam agama ini gitu loh mbak mungkin di sinilah jalan saya nah di situ saya merasa yakin jadi dokternya begitu kuat karena uh, yang disampaikan itu berita-berita timur tengah terus berita-berita timur tengah terus seperti itu jadi semakin dalam semakin dalam di samping itu juga teman-teman saya tiba-tiba berangkat ke Suriah berangkat ke Suriah seperti itu uh -huh. Dan ap ap sekarang ketika melihat ada kejadian teror, ketika melihat apa yang terjadi di Makassar tadi, e, apa yang terjadi sore gitu, Gilang sampai sekarang setelah keluar dari e, LP masih berhubungan tidak dengan anggota jaringan jad? Kalau berhubungan sih sekarang sudah putus semua karena ketika saya di LP kemudian saya mengambil ikrar setia kepada NKRI, e, jaringan saya otomatis akan memusuhi saya sendiri gitu, karena menganggap saya telah e, keluar dari jaringannya, kemudian bersetia kepada negara gitu mbak. Jadi dianggap saya sudah musuh mereka seperti itu. Sekarang ya Gilang sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran pemahaman seperti yang sebelumnya sudah setia NKRI sudah sudah garis lurus sekarang Gilang. Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Iya karena dengan pengalaman saya di dalam mbak, saya waktu kenapa kemudian saya NKRI karena saya menganggap e, bahwa e, ketika saya dulu ingin bergabung ke Suria tujuan saya kan ingin sebenarnya menegakkan syariat. Kemudian kenapa menekan syariat? Karena ingin keadilan ada di muka bumi ini. Tapi justru ketika saya masuk ke dalam, saya masuk ketemu di rutan, justru mereka saling mengkafirkan. Padahal kita satu organisasi, ya kan, senasib di rutan kita saling mengkafirkan sama lain. Saya mikir di situ kalau seperti ini, di mana kemudian persatuannya gitu, Pak. Okay. Itu. Mas Nurhuda di Singapura, Mas Nurhuda kejadian hilang ketika berada di LP saling mengkafirkan sehingga kemudian malah insaf. Tapi kita tahu juga ada yang di dalam LP malah tambah radikal. Ada bahkan oknum sipir yang karena berinteraksi dengan Napiter malah ikutan radikal. Jadi apa pembedanya? Ya bahkan juga beberapa tahanan yang dari kriminal itu juga karena merasa lebih nyaman dengan para narapidana teroris balik juga gitu, ke keluar main lagi. Karena nanti Gilang bisa bercerita, itu Gilang dan Lukman itu contoh kebanyakan orang yang terlibat di dalam aksi terorisme ini. Ironisnya, itu ironisnya banget. Ini story-nya ceritanya itu adalah redemption, proses pencarian untuk menjadi muslim yang lebih baik. Cuma kebetulan kemudian bersinggungannya itu pada kelompok yang salah namanya misrelation. Relasinya itu nggak enggak pas gitu. Bayangkan kalau misalnya Gilang kemarin itu ketika sedang ingin semangat jihadnya itu ketemu NU atau ketemu Muhammadiyah atau organisasi mainstream, maka jadinya mesti akan berbeda. Mungkin jadinya dia itu adalah misi kemanusiaan. Nah inilah yang sebetulnya program yang kita lakukan selama ini di Yayasan Prasasti dan kemudian di Ruang Ngobrol, itu kan adalah credible voice. Kayak orang-orang kayak Gilang kayak begini nih yang sudah pernah merasakan, Terus, kemudian dia bisa bercerita bagaimana kebohongan uh, apa ya narasi-narasi yang dibangun oleh ISIS itu sendiri, gitu loh. Oke, okay. nah ini okay. ini sebenarnya yang perlu didorong, itu orang-orang kayak gilang itu, makasih gilang ya udah datang jauh-jauh ini dari Tegal. <laughs> iya, datang jauh-jauh dari Tegal ke Mata Najwa, uh, dalam status pembebasan bersyarat untuk bercerita. Saya akan ke Pak Wawan uh, untuk menanggapi bagaimana kemudian BIN melihat ini dan apa yang bisa dimaksi dimaksimalkan begitu dari teman-teman seperti gilang ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa.